Misteri Ludlut Peng, hantu penis raksasa. Berikut penjelasannya di Surya Tama Channel. Dalam ajaran Bali, terdapat bermacam-macam makhluk halus dengan berbagai wujud. Makhluk-makhluk ini tak hanya dipercaya menjadi penghuni tempat angker. Beberapa dari mereka juga diyakini sebagai rancangan atau pengawal dari Ida Betara di tempat suci sekalipun. Salah satu jenis makhluk halus yang jarang diketahui oleh masyarakat Bali pada umumnya adalah Ludlut Peng. Makhluk halus yang memiliki bentuk sangat aneh. Makhluk gaib berjenis kelamin laki-laki ini memiliki wujud menyerupai manusia berbadan tinggi dan kurus serta berkulit hitam lebat. Yang paling mencolok diring dari makhluk ini yaitu ia memiliki alat vital yang sangat panjang dan besar. Makhluk halus ini sering menampakkan diri di wilayah yang jarang terjamah manusia seperti pekuburan, sawah, jalanan sepi, dan sungai. Sambil mengeluarkan suara gerah-gerah, ia menari-nari ke sana kemari, sahasa memikul penisnya sendiri yang sangat besar dan panjang. Makhluk yang juga diyakini merupakan rancangan gaib dari Ida Betara yang beristana di pura dalam ini juga disebutkan menghuni wilayah pencarukan dekat persawahan yang terletak di daerah barat kuburan Tampak Siring. Ludlut Peng juga dipercaya menjaga perbatasan desa Tampak Siring bagian selatan. Menurut penuturan orang yang pernah melihat langsung penampakan Ludlut Peng dari kejauhan, makhluk ini tampak seperti sosok tinggi besar yang memiliki ekor panjang yang diseret di tanah. Namun ketika dilihat lebih seksamanya, ternyata yang terseret adalah penis si hantu. Dikabarkan setelah tahun 1970-an, makhluk ini sangat jarang muncul di daerah Tampak Siring, bahkan hampir tak pernah lagi.